Oke guys, sebelum video ini viral kemana-mana, gue mau cerita dulu ya. Jadi oke bener, tahun 2019 gue syuting bareng Rizky Billar di salah satu sinetron di SCTV. Dan gue tahu banget kelakuan dia di lokasi syuting, apalagi pas break. Nih, baca nih. Di antara artis lain, cuma Billar yang mau nongkrong bareng sama kru dan ekstras, bercanda dan makan gorengan bareng. Iya, di antara semua artis, dia doang yang mau nongkrong bareng, duduk bareng sama kru, sama gue, nongkrong bareng, kita makan gorengan, ketawa-tawa, bercanda-bercanda. Makanya sebagai orang yang pernah syuting bareng, gue tuh prihatin apa yang terjadi sama dia ya kali ini ya. Gue gak membenarkan perbuatan dia, karena gue juga seorang suami, gue punya istri, gue punya anak, gue gak pernah main tangan sama istri gue. Kalau sama anak gue pernah main tangan, kita main home pimpa bareng. Terus kalau ya udah, kalau emang ini gue tuh prihatin, semoga kalau emang dia salah, dia kan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Gue speak up gini karena apa? Gue resah banget, liatnya parah banget. Orang pada ngumbar aib semuanya, dibongkar semua, FYP semua, gue tuh resah gitu loh. Udah lah, gak usah lah. Masing-masing orang punya kesalahan masing-masing, gak ada yang sempurna. Ya, gue harus tahu ya, di dunia ini gak ada orang yang baik-baik aja. Mereka sedang berjuang dengan takdirnya masing-masing. Oke? Okay?